Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Mustia Mawang. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin saya sampaikan terkait tentang update aplikasi SAS Satuan Kerja versi terbaru 21.0.10. Sebenarnya update ini sudah muncul atau terbit di website Kementerian Keuangan atau Dijen Perbendaharaan pada tanggal 18 Mei 2021. Bagi teman-teman satuan kerja yang masih versi lama atau belum melakukan update, silahkan download update-nya ini di link resmi perbendaharaan seperti ini. Ini yang terbaru kita baca, penyesuaian menu SPP terampir dan SPDPL. Penyesuaian menu NPDH dan PPDH ini yang mengejutkan. Di bulan Mei ini sudah muncul PPDH. Biasanya untuk satker yang transaksinya kecil itu munculnya di akhir tahun untuk PPDH ini. Oktober, November, Desember, sekarang ini muncul di bulan Mei dan sepanjang tahun. Nanti kita buka juknisnya. Ini penyesuaian menurut SPBI dan kuitansi, penyesuaian menurut PPNPN, THR, dasar susulan. Sekarang setelah Anda download tadi, filenya seperti ini, belum bentuk buku, hingga ke kanan pada mouse, seperti biasa saja sebenarnya update-nya ini. Hingga terakhir di sini, untuk tetap filenya di sini. Untuk masalah update ini sebenarnya sama saja dengan update-update sebelumnya. Semua pasti bisa untuk operator, apalagi operator yang sudah lama. Kita buka ini history update-nya. Di sini yang terbaru tadi PPDH ini. Petunjuknya ada di sini. Buka saja ini. Ini sekilas saja saya jelaskan. Insya Allah nanti saya akan jelaskan di lain waktu setelah mengikuti sosialisasi dan KPN setempat kami untuk penginputan dan cara melakukan pengiriman ke SPRAN. Ini baca di sini, penyesuaian menu PPDH semula hanya akhir tahun menjadi sepanjang tahun. Welcome untuk PPDH di bulan Mei ini. Ini sekilas, ini sama saja sebenarnya dengan tahun-tahun sebelumnya PPDH ini, cuma munculnya saja ini di bulan Mei. Dan di sini kita akan nanti men-setting referensi kalender kerjanya. Ini sekilas saja, silakan dibaca-baca juknisnya. Nanti setelah sosialisasi dan KPN kita sampaikan juga cara penginputannya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyimak dan bisa berhadir nanti di sosialisasi KPN secara daring, khususnya kami KPN Bangabay. Jadi itu saja, sekilas saja ini untuk masalah PPDH. Nanti kita lanjutkan di lain waktu insya Allah. Kita fokus saja untuk update terlebih dahulu. Sebelum update, tentunya yang paling penting kita backup. Ini sebagai jaga-jaga saja. Sebenarnya ini sudah saya update, tidak salah ini sudah saya update, tapi ini saya contoh saja. Mohon maaf, update saya ini belum selesai ternyata. Jika seperti itu, ini sebagai pengalaman. Ini update saya kemarin tidak selesai. Jika seperti ini, ini bisa ada muncul masalah seperti ini update-nya belum selesai. Kita buka di lokasinya. Ini sambil pembelajaran saja. Lokasi, cari aplikasi SAS. Tentunya 2021. Kita cari aplikasi SAS-nya. Ini, buka folder-nya. Ini kita tutup OK saja terlebih dahulu. Cari update terbarunya. Saya pilih di sini saja. Untuk mudah kita filter saja. Today, last week, kita coba tidak ada. Kita cari saja jika tidak ada. Atau folder di sini pilih supaya mudah, tipenya aplikasi. Ini seperti ini aplikasi. Ternyata tanggalnya 11 Mei 2021. Pantas tadi dicari today tidak ada. Ini update-nya, klik di sini saja.
sesuai yang terakhir tadi, ini juga bermasalah seperti itu. Ini update-nya belum selesai. Jadi tinggal masukkan saja admin-admin. Kemarin kemungkinan saya tidak sampai selesai untuk melakukan update ini. Ini sebagai pembelajaran saja, jika terjadi kasus seperti ini di lokasi tadi pada aplikasi SAS-nya, cari update-nya. Pertama update referensi ini. Silahkan klik update-nya. Oke, selesai. Untuk menghapus update di sini sebenarnya bisa juga. Kita close saja. Ini sudah update terbaru, sudah saya update. Kita buka, apakah mau terbuka? Untuk masa update saya tidak akan jelaskan lagi, sama saja seperti sebelumnya. Sebuah update ingat backup terlebih dahulu di sini. Ini sudah versi terbaru. Jadi untuk update tadi seperti biasa, sini saya tidak jelaskan lagi. Sama saja, klik kanan pada mouse, tekan administrator untuk Windows 7 ke atas. Tinggal lanjutkan sampai selesai. Seperti ini, yes. Lanjutkan saja install sampai selesai update-nya. Jadi saya tidak jelaskan lagi, sini saya batalkan saja, saya sudah update. Intinya, pada update terbaru ini, yang paling mengejutkan tadi adanya PPDH. Itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.